السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، yang terhormati dan kita kasihi Al-Fadil Tuan Musi Surau Al-Amin, yang terhormati dan kita kasihi Al-Fadil Tuan Imam Satu, Tuan Imam Dua dan seterusnya kepada saf-saf kepimpinan Surau Al-Amin, juga yang diraihkan pada malam ini seluruh warga yang mencari malam-malam Lailatul Qadr. Juga syukur banyak-banyak kehadrat Tuan Mempunyai Dunia kerana kita masih diberi roh duduk di dalam sarung jasad kita ini untuk meneruskan ibadah yang hanya tinggal lebih kurang lagi 12 hari. Masya Allah, ini kali kesekian kalinya kita diundang ke majlis yang penuh barakah ini. Anda rasa dekat Surau Al-Amin ini daripada aku tak beruban sampai beruban. Daripada tak beruban dulu jumpa Syekh kita sampai sekarang beruban. Alhamdulillah. Yang penting Allah masih kekalkan kita di dalam Zoom ini. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita insyaAllah. Tapi malam ini Masya Allah, kaum ibu lagi ramai dari kaum bapa. Lain sikit malam ni. Dan Alhamdulillah ada 3 imam muda itu. Masya Allah. Adik kena ingat, adik ada ayah ke rumah tak? Ada abang adik ke rumah? Ada. Dengar pernah dengar lagu ni? Di pondok kecil di pantai ombak berbuih-buih beralun-alun di suatu hari. Sembahkan perkara-perkara baik yang dihijrahkan waktu ayah dia masih ada. Ada orang tak sempat. Sebab itu adik-adik,
masih ada ayah, masih ada ibu, kau mahu berbakti pada ibu dan ayah. Jadi anak yang soleh. Boleh? Dr. Sam Rasputin, dua rakaat solat selesai all masalah, kata Dr. Sam. Dia jumpa dua budak. Dua budak sedang mengisap rokok di balik restoran dengan memakai baju sekolah. Hadirin hadirin, bila dia nampak budak dua orang ni, budak kecil isap rokok, bila dia nampak budak ni pakai baju sekolah dengan isap rokok sebalik daripada belakang restoran tempat lorong, dia nak masuk ke bilik ayam. Dia terus bagi salam kat budak-budak ni. Assalamualaikum adik. Salam makcik apa? Adik best lah, dia kata. Dr. Sam, Dr. Sam, saya anak Malaysia. Yang populerkan lagu tu. Adik pun tak tahu alam mana masa tu. Dr. Sam sekarang pun dah Masya Allah, tabarakallah, dah hampir 60 lebih umur dia. Bila dia nampak budak dua orang isap rokok dengan pakai seragam sekolah, dia tak kata hampa ni nak jadi hampa ni budak. Dia bagi salam, and then dia bagi tahu orang ni buat kerja macam ni, merokok pakai uniform sekolah, orang buat macam ni, uncle respect lah. Pasal apa uncle respect? Sebab korang buat benda ni, korang tahu benda ni salah, maka korang curi-curi pergi ke balik daripada bangunan ini, dan korang isap rokok di belakang ni sebab korang pakai-pakai sekolah dan korang masih lagi underage. Maknanya korang tahu benda ni salah, korang tak tayang depan orang, korang berbangga dengan melakukan kesilapan. Uncle respect ke korang? Tahu tak saya buat apa dekat budak luar ni? Dia ambilnya pula, dia ajaknya pula dua orang budak ni pergi pula kena restoran nasi kandar. Masya Allah, dia tarik renda, nasi kandar renda. Sambil bagi makan kat budak sekolah yang merokok pakai baju sekolah tadi, dia raikan, Dr. Sam raikan, kemudian dia ambil nasi, disuapkan pula ke dalam mulut budak tu. Subhanallah. Kalau kita lah bukan suap, kalau mampang je pun mungkin kita lah. Dr. Sam Rasputin, orang yang punya dakwah kasih sayang. Bila nampak anak kecil, perhatikan wahai ibu bapa rahimahumullah, kawan-kawanku sekalian, bahawasanya kita pernah merasai zaman remaja kecil ini, dan kita yakin mereka ini kadang-kadang terlanjur buat dosa, tetapi mereka tak faham apa itu dosa. Namun kita telah dewasa, berulang kali kita melakukan dosa, walaupun kita faham itu sebagai dosa. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita malam-malam bulan Ramadan ini. Allah lindung kita daripada kekuatan untuk melakukan tak, melakukan kemaksiatan, ubah kepada melakukan ketaatan, insyaAllah. Kerana hadirin hadirat rahimahumullah, hidup kita ini ukurannya bukanlah kekuatan kaya atau miskin. Hidup kita ini ukurannya bukan sakit ataupun sehat. Hidup kita ini ukurannya bukannya cantik ataupun buruk. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi aku tak lain tak bukan orang yang paling tinggi nilai takwanya. Yang hampa duk buat tiap-tiap kali Ramadan, panggil penceramah, panggil booking siap-siap syekh kita, panggil buat terawih, buat murid, buat iftar jemaah, ada pula murid lepas ni pula. Ini semua tuan-tuan puan-puan untuk menjana puasakan erti kata takwa yang sebenar. Makcik kita daripada dulu kini selamanya, Masya Allah, duduk atas kursi dia dari dulu aku tengok, datang luka walaupun duduk kursi, kan? Masya Allah, tabarakallah makcik, kan? Ada orang makcik tadi saya lalu dekat masjid, apa nama ni, masjid apa? Masjid Najib. Lalu masjid Najihin, dua orang yang tidak mempunyai daya penghidupan, pakai tongkat dua-dua. Macam syekh kita lah, syekh kita dah lama, kita rindu pula semenjak masuk apa gitu. Jadi masuk program maksudnya kan, menang pula dengan kita Hafiz Quran, Masya Allah, tabarakallah, hebat orang Sri Penara. Saya nak bagi tuan-tuan, dua orang berpimpin tangan, bawa apa nama stick, bawa ni tongkat,
jalan menuju ke masjid. Tuan-tuan, dalam hati kita, orang jelek tak mau ke masjid. Orang yang ditutup penglihatannya sementara di dunia ini, Allah bagi jelek mata hati dia. Subhanallah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita ni masuk dalam bulan yang cukup mulia dan dipanjangkan umur. Izinkan Nana untuk kita mengingat sedikit mengenai kadang-kadang kita ni tuan-tuan perempuan muslimin muslimat rahimahumullah. Kita ni rasa lama dah hidup di atas dunia ini, ambil nikmat Allah yang kita tak boleh nak bayar balik. Sebab itu ada satu syair orang Arab yang dipopularkan di dalam YouTube oleh Syekh Mansur As-Salimi nama dia. Hadirin-hadirin boleh cek dia. Dia lebih sofik jemil kata orang Arab. Suara dia Masya Allah. Dan dia buat satu syair tuan-tuan perempuan. Dia kata, "Sa'uqbilu ya khaliqi min jadid kama anta minni ilahi turid wa arju idha anta taqbaluni jinana khuludi wa min المزيد عصيتك ربي وأمهلتني وتستورني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد أتي فقد قلت في الآي لا تغنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم أحبك ربي وهذا رجائي بأنك تقبلني يا كريم." Apa kata dia tuan-tuan? "Aku datang dengan dosa sekali lagi wahai penciptaku, sebagaimana yang kau inginkan duhai sembahanku. Aku berharap engkau mau menerima permintaan maafku, balasan syurga yang kekal dan tambahan nikmat darimu. Aku telah bermaksiat kepadamu wahai Rabbku, namun engkau berlaku lembut kepadaku dan kau tutup aibku padahal aku hamba yang durhaka. Sungguh engkau maha pengampun lagi maha mencintai duhai Rabbku, maha penyayang kepada seluruh makhluk dan hambanya. Aku datang menemuimu wahai Rabbku dengan air mata ini dan air mata penyesalan ini setiap saat sentiasa bertambah. Sungguh engkau berfirman, janganlah kalian berputus asa. Jika engkau maafkan diriku, maka itulah hari kemenangan bagiku. Aku akan meninggalkan dosa-dosaku yang dahulu wahai Rabbku,
dan kuatkan datang menuju keridhaan dan kebahagiaan. Karena aku mencintaimu wahai Rabbku, dan inilah harapanku, yang dengannya engkau akan menerima taubatku wahai Tuhan yang mulia. Lagu syair ni dinyanyi depan khalayak ramai, dia buat macam konsert, konsert Nirwana, konsert Metallica. Tapi dia buat pentas, dua syekh duduk depan alun syair. Teringat zaman Rasulullah ada zaman kuat syair, iaitu Hasan bin Sa'ad. Hasan bin Sa'ad nyanyi, budak-budak muda naik atas stage, menanyi, merintih, Masya Allah, bertaubat, Masya Allah, subhanallah. Sebab dia kata tadi, jika engkau memaafkan diri aku, maka itulah hari kemenangan bagiku. Masya Allah, tabarakallah. Baru-baru ini ramai yang menang, ada juga yang kalah. Yang menang keinginan, amanah. Yang kalah keinginan, muhasabah. Yang berlalu dah berlalu, dah termaktub. Kita hanya merancang, Allah juga maha merancang. Kita hanya mentadbir, Allah maha mentadbir. Takdir Allah mendahului segala-galanya. Nah, kita mempunyai kerajaan baru. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita menang. Tapi ingat, kemenangan yang paling sebenar apabila Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Itu makna. Dan kalau kita menerima suatu amanah dan kita pula buat perkara itu, fikir masalah akhirat, fikir masalah hari selepas mati, ajak umat ingat hari selepas mati, orang ini menang sebenarnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam keadaan kita tengah sambut kemenangan, menyusun struktur-struktur kerajaan baru yang lama muhasabah, rakyat tetap macam ni. Yang datang ke masjid, datang ke masjid. Yang beli surau, datang ke surau. Yang tolak dam dekat kedai, tolak dam. Hei Haji, 8 kali. Tapi yang paling penting, teman-teman, sekurang-kurangnya kita doakan moga-moga kerajaan baru kita ini dapat pimpin bukan sekadar zahir kita, tapi kerohanian kita, spiritual kita, tuan-tuan. Bak kita duduk dalam bulan Ramadhan, dia bukan pimpin pasal zahir, tapi Ramadhan adalah masalah spiritual. Nak pimpin spiritual kita, tuan-tuan. Namun begitu, semalam semua orang kaget. Semalam ke kemarin, malam 15 Ramadhan, semua orang kaget. Waktu bila? Malam Jumaat. Semalam kan? Jumaat? Semalam kan? Terlupa. Puasa ni banyak lupa. Aku berdoa, aku dah lupa. Malam Jumaat dari itu, ada orang hantar viral di dalam WhatsApp. WhatsApp itu, saya tak tahu tuan-tuan perempuan dapat tak dapat. Akak dapat, confirm ya, sebab akak memang ada game WhatsApp kan? Dia hantar mengenai suatu hadis yang dikirim oleh Nu'aim bin Hamad, meriwayatkan dengan sanadnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis itu, dalam WhatsApp itu, di blog ayat, bila telah muncul suara di bulan Ramadhan, maka akan terjadi huru hara di bulan Syawal. Kami bertanya, suara apakah itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, suara itu adalah suara keras di pertengahan bulan Ramadhan. Pada malam Jumaat akan muncul suara keras yang membangunkan orang dari tidur, menjadikan orang yang berdiri jatuh terduduk, para gadis keluar daripada tempatnya. Pada malam Jumaat di tahun itu terjadinya banyak gempa-gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan solat subuh pada hari Jumaat, masuklah kalian ke dalam rumah kalian.
tutuplah pintu-pintunya, sumbatlah lubang-lubangnya, dan selimutilah diri kalian, sumbatlah telinga kalian. Karena jika kalian merasakan adanya suara menggelegar, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah, Maha Suci Al-Quddus, Maha Suci Al-Quddus, Rabb kami Al-Quddus. Maka barang siapa yang melakukan hal itu akan selamat, tetapi barang siapa yang tidak melakukan hal itu akan binasa. Ini WhatsApp yang tengah viral baru-baru ini. Betul-betul seminggu sebelum masuk malam Jumaat, antara orang yang menerima WhatsApp tu aku. Dan bila aku tengok WhatsApp tu, ada beberapa jemaah kita yang terus call, ada yang hantar WhatsApp juga. Dia kata, Ustaz, mohon pencerahan Ustaz. Saya ni Ustaz, bila saya dengar hadis ni, memang bulan Ramadan pada malam ni, pada tahun ini, kena pula pertengahan Ramadan, kena malam Jumaat. Itu cerita dia. Tengok-tengok bumi ni macam memang dia. Dan ada pula gempa bumi dah banyak berlaku ketika ni. Jadi dia lagi nampak benda tu. Dia tengok pula hadis pula bunyi. Dia terus tanya, Ustaz, tolong saya Ustaz betul sepuluh sahihkan benda ni. Aku nak ready ni. Pasal apa? Ustaz, saya belum kahwin lagi Ustaz. Bang-bang, cerita belum kahwin pula. Orang nak kiamat mula cerita kahwin tak kahwin. Tapi dia cerita, dia beritahu fenomena ni. Dan kawan-kawan dia pun dah pakat-pakat nak bungkus baju bawah semua ni, nak pilari daripada suara yang keras pada malam Jumaat hari tu. Allah Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bila saya kaji-kaji balik, check balik tuan-tuan nasib, kita buat revise balik. Ni jawapan daripada ahli ulama mengenai kes ni. Hadis ini memang betul. Hadis ini daripada Nu'aim bin Hammad. Baik. Hadis ini telah dibicarakan oleh tiga orang pakar ulama dalam bab ilmu hadis. Antara ulama yang ditanya tentang hadis ini dalam berbagai lafaznya, antaranya ada tiga. Nombor satu, Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Dia ni cukup terkenal. Tuan-tuan buka internet, banyak fatwa-fatwa yang dia keluarkan. Siapakah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas? Dia adalah bekas mufti Arab Saudi. Dan dia sekarang dah rahimahullah ta'ala, dah arwah. Masya Allah, Allah maghfirlah. Yang kedua, Profesor Dr. Syekh Ustaz Ma'afana, iaitu Profesor dalam bab fiqh dan usul dari Universiti Al-Quds, Palestine. Dia juga ditanya mengenai status hadis ini. Dan yang ketiga adalah Dr. Asyarif Hatim bin Arif Al-Awmi, iaitu pensyarah Universiti Ummul Al-Qura, iaitu yang universiti yang cukup terkenal di Makkah Al-Mukarramah. Apabila ketiga-tiga ulama yang ditanya mengenai status hadis Nu'aim bin Hammad sebentar tadi, maka ketiga-tiga ulama ini menjawab, hadis-hadis seperti ini adalah sangat lemah, malah ia boleh menjadi palsu. Nampak dah tengah-tengah. Kita, kalau kita tak fatabayyanu, tak tabayyun, maksud selidik dulu, maka barangkali akan menggoncangkan jiwa dan kalbu kita. Tak tentu hala kita nak lari mana. Kebetulan betul-betul pula waktu malam Jumaat jatuh pada pertengahan Ramadan, gempa bumi keliling dah berlaku, dikuatkan pula, didengar pula dengan hadis ini. Tetapi ingat tuan-tuan perempuan, man hadatha anni bi hadith yura annahu kadibun fahuwa ahadul kadibin. Sesiapa yang menceritakan hadis yang dilihat sebagai dusta, maka dia termasuk salah satu di antara dua orang yang berdusta. Nauzubillah min zalik. Dalam Sahih Muslim, maksudnya apa? Pendusta pertama, orang yang cipta hadis itu. Dan pendusta yang kedua adalah siapa yang menyebarkannya. Jadi siapa-siapa dah sebarkan hadis ini sebelum ini, istighfar banyak-banyak, check it out balik dengan sahabat yang kita dah send WhatsApp dari viral tu, kita bagi tahu dia mengenai jawapan daripada tiga tokoh ulama ini. Kerana aku tak tahu, man kataba aliyya muta'ammidan falyatabawwa
maqa'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, dengan sengaja, maka dia telah menempah tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebilah ini zari dalam Sahih Muslim. Oleh itu sahabat-sahabat sekalian, Nabi sangat berhati-hati dalam menyebutkan sesuatu itu. Sahabat-sahabat Nabi bila nak cerita sesuatu yang daripada mulut Nabi, sahabat-sahabat ridwanullah alaihi ajmain terlalu berhati-hati. Kenapa? Ditakuti menumpuk tambah dan sebagainya. Jadi kita juga di akhir zaman ini taklah sama-sama tuan-tuan perempuan ambil cakna soal ini, jangan suka menyebabkan dia. Takut-takut tuan-tuan perempuan fitnah akhir zaman berluasa. Kerana bila nak melihat Allah menyayangi sesuatu umat itu, Allah letakkan beberapa tanda. Tanda yang pertama Allah suka, iaitu cuaca jadi sederhana. Tuan-tuan perempuan, di Malaysia ni daripada awal Ramadan sampailah kita hari ni dekat hampir 17 Ramadan, Allah bagi satu nikmat, cuaca memang sederhana. Cuaca sederhana. Panas tak panas sangat, sejuk tak sejuk sangat. Subhanallah, ini satu tanda bahawasanya seolah-olah Allah sedang menyayangi kita. Yang kedua, khazanah harta diberikan pada insan yang bersifat umrah. Kalau ada khazanah harta negara yang cukup banyak, harta-harta kita yang berkisar luar, baik dalam negara, di luar negara, segala stable-stable kuda dan sebagainya, apa yang ada di dalam khazanah negara ini, Allah akan anugerahkan dia kepada pemimpin yang berjiwa sifat pemurah. Ini menunjukkan bahawa Allah sedang menyayangi kita. Dan yang nombor tiga, Allah bila menyayangi sesuatu kaum, Allah beri dia pemimpin yang pemimpin itu memikirkan kehidupan selepas kematiannya. Subhanallah. Kalau ada tiga benda ini, menunjukkan alamat Allah sedang menyayangi kita, Allah sedang memimpin kita. Tetapi kalau Allah meletakkan cuaca menjadi kalau panas terlalu panas, kalau sejuk terlalu sejuk, seolah-olah Allah sedang memerhatikan kita. Kalau khazanah harta negara diberikan kepada insan yang bakhil, kedekut, tuan-tuan, ini menunjukkan Allah sedang memerhati-hatikan kita. Dan juga kalau Allah berikan pemimpin-pemimpin yang bodoh, seolah-olah Allah juga sedang memerhati-hatikan kita. Seolah-olah Allah ingin untuk memberikan suatu melepitaka kepada kita, satu bencana kepada kita. Bayangkan tuan-tuan perempuan, kalau cuaca tidak menentu, kalau orang yang mempunyai harta cukup bakhil dan dapat pemimpin yang agak bodoh, maka bagaimanalah umat ini meneruskan kehidupan. Na'udzubillah min dzalik. Kita doa banyak-banyak, mudah-mudahan tanda-tanda yang disebut tadi kebanyakannya telah berada di bumi Malaysia kita. Kita doa banyak-banyak tuan-tuan perempuan. Mudah-mudahan satu je, minta orang fikir hidup selepas mati, bukan hidup sekarang ini. Kalau fikir hidup sekarang ni, memang tuan-tuan perempuan senang menjadilah talak dibagi pada lelaki, contoh, bukan perempuan. Kalau ikut pasal logik akal, memanglah kita tuan-tuan perempuan, kalau fikir laki-laki arijalu qawwamu 'ala nisa', maknanya lelaki ini memimpin, lelaki diberi kuasa talak. Tapi kita kata, oh tak, tak, tak fikir akhirat buat apa, kita hukum agam yang apa nak cerita, kita buka pula, orang perempuan pula boleh mentalak lelaki. Apa yang jadi dalam dunia ni? Aku ingat dekat restoran mamak, nasi kandap kayu original, bersama juga nasi kandap bistro Q tu, akan ramailah laki-laki lepas Malaysia, kaki naik katak, kepala orang kuning. Pasal apa je? Bawa lepas kena talak pula tadi. Sebab orang perempuan emosi dia memang begitu. Bila dia marah, dia tak kira. Seraikan aku ataupun hantar aku pergi rumah mak bapak aku. Itu dia. Kita pun bilang rumah kawan. Bayangkan kalau itu, kuasa talak itu berada dengan mereka ketika itu. Sebab itu lelaki dia tak kira. Bukan kata orang perempuan tak fikir panjang. Fikir panjang. Tapi lelaki dia tak kira. Cuma kalau dah hari-hari, bisa kata mobil-mobil kan, memang sifat wanita tu begitu. Dia memang suka bercakap. Orang lelaki pula suka relay, mentor, relay kan, tak nak bercakap sangat kan. Pasal dia jumpa spesies yang sama waktu dengan dia, ibu dia cakap. Tapi
yang perempuan ni pun dia 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 rindu pula aku dengan bebelan dia. Rindu pula balik. Manusia memang begitu. Dia ada, dia tak apa-apa nak fikir dengan. Bila tak ada, dia rindu. Waktu dia pun ambil tali dia, ambil balik. Naik layang. Rindu balik. Rindu sering. Tarik balik. Tengah tarik. Sekali bukan bini dia naik. Hantu air yang naik daripada gigi buta. Hantu air yang naik, dia kata, hantu aku bukan panggil kau. Kau panggil bini aku lah kat bawah. Dia kata, ayolah, bini kau ke? Aku, ya Allah, 5 minit kau bawa, aku tak tahan, aku pululah dia kata. Aku pun nak cilok daripada dia, aku pun nak lari daripada dia. Kau bertahun boleh tahan, aku 5 minit duduk di bawah dia, dia tak tahan. Subhanallah, tuan-tuan. Ini cerita lah, cerita nak beritahu makanan. Hantu hari pun tak tahan. Subhanallah, baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Baik, kita santai-santai malam ni, saya ingat kita tak lama malam kita ambil pelan-pelan kayu insyaAllah. Baik, antara satu perkara tuan-tuan puan, saya nak masuk dalam bab ini kita ambil cerita yang mana kita sedang lakukan sekarang ini. Antaranya tuan-tuan puan, kita sekarang berada di zul awsatuhu maghfirah. Rahmat al-awal. Awsatuhu maghfirah. Lagi yang 10 ke depan ni wal akhiru itqum minan nar, kebebasan daripada neraka Allah. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, jadi kita nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, dalam kita sedang masuk ke zul maghfirah ini, kita kena pulun betul-betul, doa betul-betul, minta kepada Tuhan punya dunia dapat ampunkan dosa-dosa kita. Kerana hadirin hadirat rahimakumullah, kerana orang yang dapat pengampunan daripada segala dosa-dosa dia, maka akhirnya hadirin hadirat rahimakumullah, tidak ada lagi isu tuan-tuan perempuan yang menyatakan bahawa kita ini golongan orang yang merugi di akhirat kelak. Muslimin muslimat rahimakumullah, ni sahabat kita tuan-tuan perempuan, mungkin selalu saya main soal, tapi akhir ni saya bawa sahabat-sahabat kita ni tuan-tuan puan. Sebenarnya sahabat kita ni adalah bukan orang lain, pernah juga masuk suhaba, dan dia masuk suhaba ni tuan-tuan puan dalam keadaan kita melihat beliau menggantikan vokalis kumpulan Mega. Jadi yang baru Ustaz lagi hantar benda kepada anda ni adalah vokalis kumpulan Mega, Reno namanya. Dia datang dengan adik dia dekat bawah. So Reno ni mula-mula lagu Mega ni untuk bunga sakura di Gunung Sahara ni. Lepas tu, masa tu Zaris. Lepas Zaris masuklah si Rahmat daripada Johor. Lepas Rahmat keluar buat solo, sekarang kumpulan Mega, di vokalis dia adalah saudara Reno daripada kumpulan Mega. Jadi insyaAllah, tadi yang hantar tadi siapa? Syekh hantar? Bukan. So, jumpa. MasyaAllah. Okay. Baik. Yang pertama, tuan-tuan, kita nak check balik. Kita ada beberapa hari lagi ni. Cuma nak bagi tahu tuan-tuan. Gua dah potong rambut lah. Isu dia tu, dekat ujung lah aku cerita. Tapi nak cerita satu, bila saya potong rambut, tuan-tuan, makcik kan pernah sebut kata, ustaz saya ni minat, ustaz anak saya pun minat. Tapi ustaz rambut panjang, saya risau lah ustaz, takut anak saya ikut rambut panjang kata dia. Udah makcik cakap macam tu pula. Saya tengiang-ngiang, saya pergi mana-mana ceramah dia, tengah-tengah balik. Okey, saya pun potong. Bila saya potong, jumpa pula member-member yang sama batu dengan aku. Jumpa-jumpa kan, pasal tak pasal rambut panjang keluar sampai dia. Ini kata ustaz kan? Alah ustaz, apa aku kau rambut? Balat pula dia kata. Balat ni bahasa Ipoh dulu lah, leceh lah kan. Balat tu yang saya potong rambut, saya baru nak simpan ni. Aku nak simpan.
Jadi manusia dengan badan kita nak ikut teori tak boleh. Masing-masing dia ada software yang sendirian Allah Ta'ala. Baik. Tapi bila ibadah, dia tak boleh ikut software kepala masing-masing. Dia mesti ikut panduan. Contoh, kita dah berapa hari dah solat dekat sini, solat tarawih. Cuba perhatikan kawan-kawan kita bersujud. Betul tak cara kita sujud? Kita di sana santai ya, tapi biar tepat. Biar panah itu tepat. Kena pada tempat. Tidak pergi dia ceramah. Sebab saya tu nanti juga habis kat surau dekat masjid kita pergi. Masih ada insan yang bila dia sujud, tangan dia ni, laki-laki, tangan dia ni, pertama dah tak dikembangkan. Kemudian dia meletakkan tangan dia betul-betul ke tanah. Sejipik macam anjing sedang berehat. Sejipik macam binatang buas yang sedang berehat. Itu disebut dalam kitab Bulughul Maram. Kitab fiqh. Jangan kita tuan-tuan mempan, khusus kaum lelaki, arijal, kalau boleh waktu nak bersujud, renggangkan ni jari-jari kita. Dan dalam waktu yang sama, jangan letak ke bawah, kembang sedikit. Kembang pun tengok juga yang di sebelah tu siapa? Takut ayah ada kawasan. Kan? So, kalau dia nak kembang-kembang, bung, siku kawan, kan? Tengok keadaan proses. Maknanya kembang sekadar, maksudnya kalau ikut sunahnya, Nabi sampai nampaklah ketiak. Maksudnya seolah nampak ketiak itu. Jadi tamamnya kembangkan, kemudian jangan diletakkan di bawah di sini. Tahulah tengah kuasa jentik berbenuh, dah melepih orang hobi. Nak ditepukan kuasa, kan? Kuasa ni maklum, tengah makan semua. Makan tidak, nengok mi, tengah goreng. Nak pula kalau murid dekat masjid iftar, orang masak kambing cantiknya, bakar kipeh-kipeh masuk ke dalam tengah solat. Alamak kan, iftar ni kambing pula kan. Sekali member marah pasal sujud, memang jadi masalah dalam dunia. Tapi kita kena beritahu, kulil haq walaukan amurah, cakap betul walaupun baik. Itu yang pertama saya nak berfungsi. Saya tak nak tegur, saya tak nak tuduh siapa-siapa. Tetapi apabila patutnya, I saw with my own eyes, benda ni berlaku, anda kena hafal baik. Satu, perbetulkan. Yang kedua, kes imam jadi imam, makmum jadilah makmum. Masalahnya, imam bila imam rukuk, makmum rukuk lebih dahulu daripada imam. Ini pun berlaku. Yang paling tragedi, apabila dekat arena, semua duk tunggu ni siapa, tolak jadi imam siapa, ni siapa yang ada lembang dayu sikit. Tengok kan, mana yang lembang dayu kan. Tengok tak lembang, banyak lembang satu badan lembang kan. Tengok janggut ada tak janggut. Bila dah ada tak ada dua tanda ni, dia cari janggut lah. Siapa yang boleh tolak lembang? Mamat ni cantik, ini tak habis Quran, mudir pada asal. Tolak ke depan. Bila tolak ke depan, dahlah nak tolak buang pergi ke depan, aku dengan rela hati pergi ke depan. Tapi bila aku belum lagi sujud, kau dah sujud. Aku belum lagi ketiga, kau dah naik dulu daripada aku. Tadi lu yang tolak buang ke depan jadi imam, sekarang lu pula nak jadi imam. Nampak tak? Takkan no. Imam itu Allah mengampuni para imam, juga para bilal tuan-tuan puan-puan. Tapi yang saya nak, aku nak royak-royak dia kakak, ialah kita ni imam ni diikuti. Imam kena ikut. Bukan kita dah nanti imam, tiba-tiba kita langgar. Sekarang Tun Dr. Mahathir jadi imam kita. Khalifah, kan, pemimpin umarah. Dia umarah pemimpin. Ulama ni orang yang menggagasi dalam bab ilmu-ilmu Islam. Pemimpin dalam umat. Kena ikut lah. Dah Allah takdirkan dan itu sebagai tampuk pemerintah negara. Kena ikut. Tak kisah 93 tahun ke 100 tahun ke umur. Yang penting akalnya lebih cerdas daripada kita umur muda. Bukan nak cakap, tapi itulah hakikatnya.
Kalau kita lah macam dia, waktu pilihan raya itu, tapi mak dah tumpuk lah. Hulu kiri, hulu kiri, malam dekat sini, besok ada dekat sini, lusa dekat situ. Syekh, kita pernah rasa benda tu. Dalam waktu kita tengah muda lagi tu. Buka. Tak boleh tahan. Tapi dia tahan, tuan-tuan. Sampai hari ini, vitamin yang beliau makan, habis dia farmasi. Barakon, aku barakon. Barakon, tahu. Akak kena kelakar, barakon. Besok kat rumah, bila suami tanya, abang apa nama, Nabi Muhammad? Tak maksudnya, itulah Allah bagi kekuatan. Bukan pasal penimun, tuan-tuan. Baik. Makmum, jangan dahulu imam. Imam diikuti. Kau tahu lah orang jadi imam, kau lantik jadi imam. Ini jawatan kuasa surau kita, surau Al-Amin. Dah lantik imam. Imam, ikutlah imam tu. Cuma imam tu kalau dia menanggal kain waktu semayang, dia dah ikut. Ni boyo imam ni dia tanggil kan dekat semayang lah. Itu orang gila bukan imam. Jadi maksudnya, selagi imam tu betul, kita ikut. La ta'atali makhlukin fi maksiatil khalid. La ta'atali makhlukin fi maksiatil khalid. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bab maksiat kepada Allah. Jangan ikut. Begitu suami, begitu isteri, begitu keluarga. Tak boleh. Baik, yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, muslim-muslim selalu dengar imam-imam sebelum imam naik. Imam pun akan menyatakan suatu kalimah. Subuhakum fa inna taswiyat as-subh min tamam as-salah. Luruskan saf-saf kalian. Kerana sesungguhnya meluruskan saf itu termasuk dalam kesempurnaan solat. Ini bukan imam saja buat tagline ataupun hashtag, bukan. Tapi imam buat, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maknanya apa? Nabi buat, khalifah buat, sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in buat. Jadi ittiba' sunnah, kita ikut sunnah buat. Cuma kadang-kadang imam disebut setahu dia mati di ke depan, dia tak tengok belakang, kiri kanan. Sunnahnya, sebab nak jadi dulu, dia kena tengok. Tengok, kiri baru kita faham. Ada di sana, dan tersahur, kawan di belakang ni bukan kita ni. Dia tersahur, kan. Maknanya, cara dia sebenarnya, luruskan sah kamu, imam pun tengok, okey. Sebab, cerita dia, Umar Ibn Khattab takkan angkat tangan ke Ihram selagi saf tak lurus. Kalau zaman dulu main pedang tu lurus. Kalau siapa turun ke, terlebih tentu. Bayangkan, drastik orang dulu jaga saf. Kita ini jenuh pasang pun, pasang poster ni. Ataupun, dia punya, dekat surau masjid sekarang, surau penuh sekarang. LED ni luruskan saf dan salah, pangkat, right, semua itu. Bukan kita tak tahu, tetapi kita belum dapat sentuhan yang sebenar. Mulawan, mula-mula betul. Imam akan cakap, mata tumit, bertemu tumit kaki, bahu bertemu bahu. Kita bukan tak dengar, anda dengar. Mula-mula je. Lepas tu, kawan tu mula jauhkan sikit. Dia rasa tak sedap. Kesempat dia ni. Sebab kita dalam comfort zone kita sebenarnya. Cuba kita semayang kat Mekah. Makcik bilang kan, pernah semayang kat Mekah macam mana? Kat Madinah macam mana? Tak begitu yempit. Aku sampai terangkat hari tu. Awak pun dah nak kepin kopi ni. Orang Arab Habsyi sebelah, Sultan pula sebelah. Sebab ni angkat takbir, kita angkat Allah. Kita dah takut sangat kan? La ilaha illallah. Pasal apa? Saf ini perlu dirapatkan. Dia orang yang cukup jaga. Orang Saudi cukup tengok, dia marah tetap. Sama juga, orang Saudi ni, dia akan tegur bila-bila salah. Baru ni ada viral Ustaz Sobri Arsyad. Ustaz Sobri Arsyad pada menua. Untuk guru, lama.
dulu bersama dengan beliau tak sampai ke Melaka saya ingat di Pusat Sofiasyah. Sekarang anak dia, Aiman Supri, tengah top dalam Liga Majlis Ilmu Online Pulau Pinang. Saya nak beritahu, Ustaz Sofri cakap tu benda tu macam tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya, mengakibatkan rosak kesempurnaan solat. Apa dia? Kes yang berlaku apabila nak tengah musafir, tengah safar daripada Mekah ke Madinah, bercerita dia tu tiba-tiba nak jadi imam, tak ada imam. Masjid kan ada masjid-masjid kecil dalam perjalanan Madinah ke Mekah tu, ada masjid kecil, singgah dia tu tolak jadi imam, seorang berkata, imam yang orang Saudi pun tak nak jadi imam. Tolak, orang Malaysia jadi imam, satu pakcik sudah masuk. Bila pakcik dia masuk, imam, imam lah. Masalahnya, imam bila anjidat. Dari rumah nak anjidat, dia sebab apa? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sepatutnya, sami Allahu liman hamidah. Dia sebut sami Allah, dia sebut hamzah qatta', bukan dia sebut ain. Habis solat. Khalas. Pak Arab terus dia bro. Leh kata dia. Leh ni orang Arab. Dia kata awak leceh eh. Ha, dia kata orang Arab. Leh dia kata. Pasal apa aku sebut iktidal sami Allah. Patut sami Allah. Sami Allah. Sami Allah. Sami Allah. Benda kecil tu tuan. Pak Arab tak boleh tahan. Dia tegur tu jam juga. Kita ni benda-benda besar. Tapi kita tak ada kekuatan nak tegur. Bukan apa. Masyarakat kita ni kadang-kadang susah nak ditegur. Bila ada orang menegur dan pula cara nak menegur tu pun tak kena. Cara tegur tu tak kena. Kenalah pandai mengalunkan irama dan lagu buat tu nak menegur tu dan perempuan ya. Jadi, mengapa? Isu yang saya nak sebut tadi ialah mengenai soft. Mengapa disebut soft ini muslimin muslimat rahimahullah? Pentingnya soft ini. Sebab dalam saf ini muslimin muslimat rahimakumullah, dia nak melihat kesatuan hati kita bersama-sama. Dan bila kita duduk di dalam saf ini, dan kita perlu melihat juga bahawasanya apabila anda masuk solat sampai-sampai ke masjid, surau atau musola, tolong perhatikan juga bab sutra. Dalam kitab-kitab fiqh dia ada tulis satu bab sutrah. Sutrah ni apa? Sutrah ni perbatasan untuk kita bersolat. Contoh, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila nak bersolat, zaman sahabat-sahabat bila dalam perang pun solat, ambil ni busur panah tu letak kat depan. Baca. Itulah dia punya antara busur panah dan yang dia beri tu, ini adalah mihrab aku. Mengapa? Kerana barang siapa yang melintasi orang yang sedang bersolat, kalau dia tahu akibatnya, kata Nabi, dia akan tunggu di tepi itu, tunggu waktu selesai semayang, even though walau sampai 40 tahun lamanya, dia akan berdiri kerah di situ. Maknanya apa? Maknanya benda ni bukan benda main-main. Benda ni benda bukan main-main. Dia benda yang sememangnya ada larangan yang kuat supaya jangan melakukan perkara tersebut. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, kita kena elak sutra ini. Antaranya kalau siapa sampai masuk masjid dulu, kan ada dinding, pergi ke depan ni selamat, confirm tak ada orang akan lalu lalang. Masalah berlaku pada hari Jumaat. Bila hari Jumaat tadi lah, ada yang terlewat datang, duduk pula tepi pagar. Dah lewat datang, duduk tepi pagar. Bila duduk tepi pagar, tengah-tengah duduk, tiba-tiba salam. Habis salam, dia pula jenis nak tambah pula. Usalli sunnatal Jum'at, usalli sunnatal, usalli sunnatal Jum'at. Ruka'atain, apa nama? Ba'diatan, ruka'atain ni bila hitam. Usalli sunnatal Jum'at. Rakaat ini tidak hitam. Mungkin semuanya sunat dua rakaat lebih kuat. Allah berkuat. Tapi bangkong. Sebelah bangkong tu kasut beratur. Orang nak koyong.
Jadi orang kalau keluar, bila orang keluar, wajib lalu kat situ. Yang dia faham siapa melintir orang semayang, kalau kita tengah semayang, buku dia kata, tahan. Tidaklah kamu tahan. Dia pun tahan. Member ini enam salam. Oh, salam. Dah jadi mak satu dah, salam semua sekali. Bukan sopam, salam. Kasut beribu kat luar. Bukan beribu tangan dia tak salam. Mak satu pun tak boleh. Subhanallah. Kena jaga teman-teman. Ya? Jadi kalau boleh, yang kedua, kes masuk saf. Pernah terjadi satu sahabat lambat sampai. Dia masbuk ataupun muwafiq ikut imam dan jemaah tu. Sedangkan imam tinggal lagi dua rakaat nak masuk ke dalam wikir. Faham betul-betul itu tanya? Dua rakaat lagi nak masuk dalam wikir. Maknanya dia masuk tu, dia akan solat tarawih dapat dua rakaat. Which means ada terhutang lagi berapa? 6 lagi. Kalau buat 8 lah, 6 lagi. So 6 lagi, lepas habis salam, imam akan buat witir 2 rakaat. Bila imam buat witir 2 rakaat, maka dia akan tambah lagi 2 lah. Tapi dia tak solat sunat witir niat dia. Dia nak ambil jemaah saja. Maka dia solat sunat tarawih. Imam witir 2 rakaat. Dah habis salam imam 2 rakaat tu, dah dia tambah 1 lagi lepas kan? Maka dia dah dapat 4. Dia dapat 4. So dia kena tambah lagi, top up lagi 4. Nak cukupkan 8 rakaat. Maka apabila imam bangun untuk 1 rakaat, dia boleh follow. Dan bila imam bagi salam, dia jangan bagi salam. Kerana dia bukan niat mitin, dia niat tarawih nak ambil pada jemaah. Maka dia terus bangun 1 lagi. Kes yang bangun ni lah masalah orang Melayu kita, masalah apa? Bila dia bangun, masalahnya dia nak duduk belakang tadi. Tapi member sudah keluar daripada sahabat yang depan. Dia tolak, dia kata sebab anak tak cukup lagi, anak tak tamat lagi. Ini kena faham, Syed. Tapi kadang-kadang member tu tak faham. Kosong ni, kosong boleh, kenapa pasang belakang ke? Dia kata aku nak kena belakang, kena duduk sikit sebab aku kena mengganggu orang punya sahabat ni. Sebabnya dia top up, dia belakang, dia kena semayang balik. Jadi terjadilah kes, bila dia masuk ke depan, orang nak bagi salam, dia sorang-sorang beli. Kalau pula dekat dengan imam pula, orang belakang ramai orang akan tengok. Orang lain dah bagi salam, dia sorang-sorang beli ni balik. Orang, orang nak bagi salam balik, dia nampak. Jadi, benda ni tak cantik. Kalau dia kat ujung, cantik. Itu maksud saya. Jadi, kena faham. Sama juga geng 08, jangan bangga dengan geng 020. Atau geng 20, jangan bangga dengan geng 8. Geng 20 biasalah muatai. Masjid, surau, musola, pergilah ceruk kampung mana pun, kita orang kampung. Mesyuarat dah diadakan lah. Segala bala tentera dah datang untuk bermesyuarat. Dah diputuskan bahawasanya boleh buat 8. Kami sepenjak datuk nenek moyang kami tak pernah langsung kami buat dapat rakaat. Kamu tahu? Nak buat 20 juga katanya. Tak apa, buatlah 20. Itu sebab banyak masjid pun tak utara, dia confirm buat 20. Tak ada masalah, isu ni tak ada masalah. Cuma orang 20 kena ni, orang 8 ni pun. 8 hadis Aisyah. Aisyah kata, aku tak pernah tengok Nabi lebih solat daripada 8 rakaat. Campur witir 3 rakaat ikut Imam Syafi'i 2 kali salam tadi. Maknanya aku tak pernah tengok lebih daripada 11 rakaat. Itu kata Aisyah. Yang kata Umar bin Khattab, kumpul semua, buat 23 rakaat. So tak ada masalah apa-apa pun. Buatlah itibar sunnah kan. Buatlah aku nak buat pun. Jadi solat. Isunya ialah, bila dah solat 8 rakaat, dia keluar dia, masalah tadi dia duduk ke depan. Kita sini buat 8, tak nampak fenomena tu. Tempat lain macam tempat ada kat dalam sarang penanam. Jadi je, depan lepas kan. Bila habis ni, Allahumma salli ala Muhammad. Dia nampak tak, jom balik. Dia pergi kata, yang geng 20 ni otai tau. Otai ni dua, satu otai masih berbisa, satu otai masih berdosa. Jadi yang datang semayang ni otai macam berbisa. Dalam bisa-bisa dia pun, mata dia melengik juga kan. Dah bagi solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengusyar juga dia usyar je. Muda-muda, lapar, nak kut.
20. Jangan begitu. Kan, raikanlah. Raikan. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Satu benda lagi, ramai orang pulun solat tarawih. Orang perempuan bergelandang tanya, oh, tarawih, lambatnya. Terlepunglah Siti Khadijah pula. Terlepun sama sikit lah. Pergilah kan kain ni kau. Tak bersalah bagus tak? Tapi, itu perempuan ni tak ada berat dengan lelaki ni. Oh, lelaki terawih cantik. Serempuan semua perfume cantik dia apa? Solat subuh kita tak berjemaah. Ini bukan orang sendirian, orang tempat ni. Pulun solat terawih ni bagai kena kiamat besok lah. Solat subuh berjemaah kita tu, barang siapa solat subuh berjemaah, seolah-olah ia kiam sepanjang malam. Barang siapa dapat solat isyak macam jadi berjemaah, seolah-olah dia dapat kiam separuh malam. Subuh seluruh pulun semua full satu malam punya kiam sampai dapat jemaah solat subuh. Dan dua solat inilah Nabi sebut yang seandainya kamu ingin melihat orang-orang perbezaan orang mukmin dan munafik, kamu perhatikan pada dua solat ini. Barang siapa seumur hidup dia susah sama sekali untuk berjamaah sama ada waktu subuh ataupun isyak, ternyata takut-takut ada palitan munafik pada hati dia. Na'udzubillah min zalik. Saya ingin tanya Ustaz, so kejar tuan-tuan perempuan, at least something that I think. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tapi yang sunat mu'akkadah kita buat. Tarawih sunat kita tak buat. Isyak kita tinggal begitu saja. Kalau boleh buat, buat tuan-tuan perempuan. Dan sebab apa? Keuntungan tu adalah bukan hanya untuk cari sunat menampai yang wajib, tetapi yang wajib tetap dikira sebagai wajib, bahkan lipat kali ganda. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, bersahur tanpa melakukan ibadah. Tuan-tuan, satu kesilapan besar melepaskan bersahur sahaja tanpa melakukan ibadah yang lain, kerana pada waktu sahur dan 10 malam terakhir Ramadan adalah waktu terbaik untuk beribadah, beristighfar dan menunaikan solat malam. Dan salah satu waktu di mana doa juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Maknanya, dan ketika waktu-waktu bersahur itu mereka meminta ampun dan beristighfar. Jadi banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyak minta ampun tuan-tuan puan-puan. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Doa ini biar sampai kita lekat, biar sampai terbiasa sampai lepas Ramadan nanti tuan-tuan. Bukan nak minta lepas neraka dan masuk syurga di dalam bulan Ramadan saja. Lepas daripada itu biar ada kesinambungan daripada itu. Orang yang dah biasa lagu ni tuan-tuan puan, kalau tak sedap pun hari-hari pasang dalam Zayan FM, sedap juga. Hari-hari pasang dalam Ikin, sedap juga. Lagu sekali dua, macam tak sedap. Lama-lama jadi sedap. Begitulah amalan kita ni. Berat pada awalnya, susah kita. Lama-lama dah jadi rutin, subhanallah. Maknanya Allah sayanglah tu, Allah kekalkan. Kemudian hanya membaca doa waktu berbuka puasa. Ha, ini pun satu masalah. Baca doa, iftar saja. Kalau mengasum dua, kasum dua, kasum dua, kasum dua, sampai bersudah. Bagus doa, tapi top uplah sikit grosis. Pasal apa? Waktu itulah waktu mustajab berdoa. Barang siapa ada masalah, tuan-tuan, perempuan, dari sudut jasmani dan rohani spiritual dia, inilah waktu nak berdoa.
Begitu juga untuk kawan-kawan kita minta pohon doa daripada sahabat. Sahabat tolong kita, ya Syekh, tolong doakan anak ditimpa musibah, anak sedang dalam keadaan sakit, subhanallah, minta tolong doakan anak. Doakan dia waktu dulu saja berdoa tadi. Waktu bila? Waktu sebelum tesbah tadi, subhanallah. Ini kerugian yang kerap dilakukan oleh umat Islam, sedangkan doa ini menjadi bertambah makbul tatkala ingin berbuka puasa. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya bagi orang berpuasa itu ketika berbuka atau hampir berbuka adalah waktu doanya tidak akan ditolak sama sekali. Subhanallah. Semua dah tahu, banyak ustaz-ustaz, banyak ustaz-ustazah pun habaqlah dalam radio, dalam televisyen, yang subhanallah, kita kayuh sama-sama depan pulun dekat 13 hari ini, pulun doa itu. Jangan lupa, insyaAllah. Mudah-mudahan antara salah satu hari lekat doa kita. Amin. Muslimin muslimat rahimahumullah. 11 bulan kita bebas untuk memilih juadah nafsu kita. Maka kali ini kita nak pilih untuk pulun untuk mempersembahkan juadah kepada Allah SWT. Sini kita faham. Rupanya tuan-tuan perempuan, pokok kemuliaan bukanlah rupa, harta ataupun jabatan. Tetapi Allah memandang kepada hati seseorang. Apa firman Allah? Sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala rawi Muslim, bermaksud sesungguhnya Allah tak memandang kepada rupa dan harta kalian, dan akan tetapi ia memandang kepada hati dan amalan kalian. Tuan-tuan, lantaklah rupa kita macam mana sekalipun, yang paling penting Allah melihat pada hati kita. Disebutkan di dalam hadis yang lain, disebutkan bahawasanya la qalbu ibn Adam ashaddu intilaban min al-qidr idza ijtama'at ghaliyan. Rawi Ahmad wa Sahih al-Albani fi al-Sahih. Sungguh hati anak Adam lebih cepat berbolak-balik dari periuk yang sedang sangat mendidih. Subhanallah. Hati kita begitu tentang. Sebab itu jangan heran bila hari ini kita cakap A, besok kita cakap B, besok kita cakap C, lusa cakap D. Sebab hati manusia ini berbolak-balik, sangat-sangat berbolak-balik, ibarat periuk yang sedang mendidih. Kejap dia keluar, kejap dia masuk ulang. Kejap dia mulih, kejap dia masuk ulang. Inilah hati kita. Sebab itu banyakkan doa ibu-ibu, bapak-bapak rahimahumullah. Allahumma ya muqlibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ini doa masyhur. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami, tetapkan hati kami, istiqamahkan hati kami, konsistensikan hati kami. Untuk apa? Ke arah agamamu dan ketaatan kepada amal perintahmu. Ini doa ni. Dan boleh dibaca waktu sujud akhir. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab hati ni tempatnya dalam dada. Disebutkan فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Pening pula kita fikir. Mata bukan buta, akal pun bukan buta, tapi disebut hati yang buta. Selalu mata buta ni dari segi istilah bahasa orang nampak mata basir, melihat. Rupanya kita lupa mata basirah. Hati kecil kita melihat. Jadi yang disebut di sini adalah hati. Allah nak pandang hati tu, bukan otak gitu. Hati. Orang Arab, kalau tuan-tuan yang kata kan, dekat Saudi, dekat Mekah, mereka jual. Kalau dia orang banyak mewah, dia bukan. Dia macam, Sekali dia marah sangat. Masih muh, kata dia. Masih muh ni apa? Tak ada otak. Muh tu otak. Ada satu lagi bahasa Arab, adimah. Itu pun otak. Tapi jenis akal, hang akal yang tak lah. Itu. Bahasa Arab panggil, masih muh. Entah masih muh, kata dia. Dia dah marah ni. Dia tak tumbuk orang lah, dia tak tumbuk. Tapi dia cakap dia tu, bunyi macam nak tumbuk. Maksimuh je. Dia tu macam maksimuh. Tak ada otak.
Tuan-tuan, perbedaannya antara hati dan otak. Otak dalam bahasa Arab kita dah sebut al-dimagh ataupun al-mukh. Tapi menurut sebahagian ahli kesihatan, akal tempatnya yang di otak memang betul pun. Brain. Kata zombie kan? Otak. Kata memakan pula buat dalam lain pula. Tapi nak cerita, menurut para ulama Islam, akal tempatnya sebenarnya bukan dekat otak, tapi dekat hati. Itu beza dia tentang orang mengaji kamu dengan mengaji saya. Akal ni tempatnya bukan sekadar di otak, tapi di hati punca dia. Sebab apa? Dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala sebut, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mereka pergunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati tapi tak fikir. Hati fikir. Macam jauh je. Sebenarnya itulah bahasa Quran. Tidak Quran mesti sebut. Mereka mempunyai mata atau mereka mempunyai akal, otak. Tak. Dia sebut bahawasanya lahum qulubun. Qulub, hati. Jadi tuan-tuan, sumber fikiran dan pandangan berasal dari otak, sedangkan sumber emosional irodah adalah berasal daripada hati. Jadi tuan-tuan, nak jaga hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Tuan-tuan, baru-baru ni, Syekh Al-Aqim dari Indonesia buat program Qalbun Salim di masjid dalam kota. Tak silap. Syekh Al-Aqim. Syekh Hakim ni pun sebenarnya tentang perempuan dia, beliau ni meletop ya, ya meletop. Namanya pas itu, meletop. Tiba-tiba masalah perempuan juga dengan cerita-cerita itu. Jadi geng-geng satu di Indonesia macam dia tendam sikit. Dia kurang sikit. Sebab apa? Masalah tak tahu dia kahwin seorang lagi ke, dia punya masalah. Memang memang dah tahu itu, kan? Tapi itulah mehnah dan tribulasi seorang berdakwah. Dia manusia biasa juga, tapi beliau dalam bab cara hati dan dia puji Darut Tauhid dekat Indonesia. Darut Tauhid ni ramai jemaah. Kalau pergi Mekah pun terus jumpa. Jumpa dekat komplek pun dia kata, ini semua dari pesantren Darut Tauhid pak. Kamu dah boleh tahu ini bukan angin ni lah, angin. Masya Allah. Tuan-tuan, saya nak kisahkan soal hati. Satu ketika Abdullah bin Amr dengar kuliah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Madinah atau Madinah Al-Munawwarah di mana? Semua orang tahu yang kubah hijau. Yang kubah hijau ni pula ada satu ni tuan-tuan nampak tak kat atas? Kat atas kubah hijau tu cuba check tengok. Dia ada macam keranda kat atas. Ada macam keranda kat atas. Jadi seorang muzawir atau mutawif akan bagi tahu apa benda ni. Selalunya kami akan bawa kat belakang tu tempat jenazah bawa masuk tu. Kat situ kita masuk ke belakang, kita tunjuk pada jemaah. Tapi kita dah nak tunjuk macam-macam macam beruk nak tunjuk, kita tak nak. Kita tunjuk sikit-sikit. Nampak tu kat atas. Sebab tanah ada benda-benda bidah. Dua pendapat. Pendapat pertama, dikatakan bahawa ada seorang, ni bukan cerita Abdullah bin Amir tadi, aku potong sekejap, Abdullah hanya tinggal sekejap, nak cerita rumah sekejap. Dikatakan bahawa seorang Yahudi hari itu dicuba ikut jalan bawah, buat tenang kat bawah Madinah untuk curi jasad Rasulullah SAW. Tak berjaya. Maka jalan bawah tak boleh, jalan atas dah pula dia masuk. Sekali dah masuk ikut kubah, kena panah dia petiok. Kata dia kan, sudah kena panah dia petiok, krek hidung atas tu. Bila dah krek hidung atas, bawah turun tak boleh. Nak tolak ke atas tak boleh. Penyudahnya, kata macam mana? Letak keranda di situ je. Itu yang lekat topi tu. Itu pendapat. Pendapat yang kedua, apabila Rasulullah telah wafat, satu ketika, bumi Madinah tak disirami setitik hujan. Datang sahabat. Ya Bunda Aisyah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ya Bunda Aisyah, sedikit hujan pun tak turun. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, apabila hujan ni tak turun, apa yang dibuat kan? Maka Nabi akan ajak semua umat siapa yang datang untuk sama-sama buat satu solat sunat. Namanya solat sunat
istisqa. Solat-solat istisqa tak dibuat di dalam rumah Nabi ataupun Masjid Nabawi. Nabi ajak semua jemaah pergi keluar ke lapangan sasar dan tidak ada pelindung pun. Dan direct untuk solat di atas itu memang langit terbentang luas. Tidak ada harapan. Daripada situ, bila sahabat jumpa Aisyah, Aisyah wanita, dia tak boleh keluar rumah. Tak boleh senang-senang keluar rumah. Maka orang itu tak pertolongan, Aisyah kata, aku boleh. Dan aku tengok Nabi buat benda ini. Cuma minta tolong wahai sahabat, tolong bukakan sikit, hantar rumah aku ini. Rumah Aisyah kata, itu dapat Aisyah. Mengapa ya Bunda Aisyah? Sebab aku melihat Nabi tak pernah solat sunat istisqa atau minta mohon sesuatu hajat yang baik, yang betul-betul minta. Dia akan solat tanpa ada halangan ke langit. Maka aku nak ikut sunnah dia, ittiba'u sunnah, ikut sunnah. Maka dia pun minta tolong kawan tu bukakan sedikit dan keluar. Subhanallah. Ini dipanggil tabaruk. Tabaruk apa dia tabaruk? Dia banyak kan? Habaib, masyaykh, masyaykh, habaib, geng rida, serban, selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sugi, semua ini adalah dipanggil sebagai tabaruk. Kita nak ambil apa sunnah Nabi tu, insyaallah. Kisah kita tu. Allah Taala alam, tapi itulah bahasanya. Sebab bila begitu dapat mengikut apa yang Nabi pernah buat. Baik, balik pada kisah Abdullah bin Amr. Sebagai takhirnya, Abdullah bin Amr dia tengah duduk kuliah, cantik kuliah. Tiba-tiba masuk satu hamba Allah. Bila masuk satu hamba Allah ni, Nabi kata, korang nak tengok tak antara jalan syurga Allah? Mestilah nak tengok ya Rasulullah. Itu yang tengah semayang, yang baru masuk. Terkejut, memang-memang ni. Tak apa. Tiba-tiba habis liburan, habis bubar semua, besok buat kuliah lagi. Orang yang sama masuk solat. Dia tak join lagi, dia masuk solat. Nabi sebut, apa nak tengok tak ubah yang ahli syurga Allah? Itu dia. Abdullah bin Amir duduk kat depan Nabi, dia tengok. Dia mula dah terkasur dah, dua kali dah. Sama hari ketiga pun benda yang sama berlaku. Nabi tunjukkan itulah orang jalan syurga Allah, masuk syurga Allah. Abdullah bin Amir tak boleh tahan, tuan-tuan. Aku yang duduk depan Nabi pun tak pernah cerita begitu. Yang orang datang from nowhere ni pun from nowhere. Tiba-tiba dia kata masuk syurga. Aku nak pergi tengok. Abdullah bin Amir dia buat muslihat. Dia bukan menipu muslihat. Macam dah habis terawih. Murid. Lepas tu lepak gerai mamak. Bini pun call. Abang, pak lek kek. Abang kat mana? Kan? Abang kat surau. Murid. Sebenarnya, dia tarik lapan dekat depan tu. Gerai mamak. Itu bukan tipu. Muslihat namanya. Saya nak bagi tahu muslihat. Abdullah bin Amir bukan menipu, muslihat. Dia bagi muslihat sebab dia nak tahu apakah amalan yang menyatakan kau ni Rasulullah kata jadi syurga Allah. Dia ketuk pintu rumah, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Buka pintu, dia kata, insyaAllah sahabat, anda ni ada masalah. Anda bergaduh dengan anda punya abi, bapak dia, bergaduh dengan bapak dia. Sebab siapa? Saya tak boleh dah balik dah, takut bergaduh semua. Tak apa, tak apa, tak apa. Tumpang tidur sini, tak apa. Dua, tiga hari dapat tidur, tuan-tuan. Dalam tumpang malam tidur tu, dia bangun, dia cek, dia usia, dia tengok apa perbuatan amalan si polan yang dikatakan golongan ahli syurga. Cek-cek tuan-tuan, tak ada apa-apa pada lebih-lebih sangat pun. Tak ada. Kalau ada pun, dia tidur, bila dia mengigau ke pun, tak kena tidur, dia kali tempat lain. Itu sunnah dia. Sama dengan kita juga. Kalau tak boleh, kena kali tempat lain. Masya Allah. Jangan bila kau tak boleh, kau terajam, dah mengigau sampai jatuh bawah. Ataupun mengigau, kena dia tiba-tiba itu. Nak bagi tahu, tak ada amalan pun yang katakan really special yang dikatakan orang yang katakan Nabi jadi ini ahli syurga. Akhirnya tuan-tuan, cukup 3 hari dia buat hampa gas, dia kata hampa aku nak tengok amalan tak ada apa. Dia balik, alas-alas dia confess, dia mengaku, dia kata, Syed, tak maaf sebenarnya aku telah berkenan dia ibu. Tapi sebenarnya ini gini-gini cerita masa ke Nabi cerita bagi dia jadi ahli syurga Allah. Akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Aku sebenarnya nak tengok amalan kau ni. Ternyata amalan kau ada tak benda yang kau buat? Tak ada apa yang kau tengok, itulah aku buat. Akhirnya tuan-tuan waktu nak balik itu, baru kawan jadi tegur. Inilah Abdullah
Sebenarnya mungkin dari segi amalan tak ada beza, cuma ada satu je. Takut ada satu benda ni yang mungkin takut, apa dia? Sebelum daripada aku melelapkan dua biji mataku, aku tak pernah untuk tidak mengampunkan setiap kesalahan orang pada aku. Dan aku ini tak punya amalan apa ibadah istimewa sekalipun, betul. Tetapi aku memang rasa daripada dulu, aku memang nak membuang rasa sifat benci, iri hati, dengki pada semua orang yang ada di sini. Subhanallah. Tuan-tuan puan, kadang-kadang amalan kita bagus, amalan kita hebat, tapi hati, balik cerita hati, hati kita belum jinak lagi tuan-tuan. Saya ingat tadi saya, sampai ada satu syekh tu, dia kata, imam berdoa kat depan, makmum kat belakang. Makmum ni faqih tau, makmum ni faqih, hafiz. Imam baca, imam baca tu kurang sedap sikit lah kan, imam baca tu kurang sedap sikit. Tengah-tengah solat tu, teringat tu, macam mana Mahmat jadi imam ni, terlintas benda tu. Doa di sini orang yang hafiz nanti belum tentu Allah boleh angkat ke langit tu. Ini ada dibahas oleh ulama-ulama. Jadi kena ingat benda-benda tu, tuan-tuan. Dan sebagai penutup, kena ingat beribadah buat ada rasa widak. Kalau di Makkah ada tawaf widak, kalau di Madinah ada ziarah widak. Mengapa ada tawaf widak? Tawaf selamat tinggal, nak meninggalkan kota Makkah, nak balik ke Malaysia, buat tawaf widak. Kalau di Madinah nak meninggalkan kota Nabi, maka kita ziarah Nabi, doa yang tertentu. Kalau orang yang haid duduk kat luar, tambah daripada itu. Mengapa ada ibadah widak-widak ni? Sebenarnya itu antara perkara terpenting dalam proses ibadah kita. Kena ada widak. Tuan-tuan, solat terawih, ingat solat terawih ini adalah widak untuk aku minta. Ingat baca Quran malam ni, aku mungkin widak aku minta. Aku berdoa pada malam ini, ya Allah, ini widak aku yang mungkin terakhir doa aku terakhir sebagai aku duduk dalam jasad. Mungkin esok aku dah keluar daripada jasad. Itu maknanya setiap ibadah kita ni, letakkan kalimah widak itu di situ. Mudah-mudahan Allah mengangkat lagi martabat ataupun ibadah kita dalam kelas yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kemudian ada di muraqabah. Muraqabah tuan-tuan, tuan-tuan balik kerja, bam, accident. Malakat kotak atas lori. Tengok, ya Allah, Masya Allah. Tuan-tuan bayangkan kalau aku di tempat si mati. Itulah muraqabah. Muraqabah ni nak bawa dalam feel solat, dalam feel ibadah kita, dalam feel kita beribadah. Kalau tak ada muraqabah, maka itu yang menyusahkan mendatangkan hati khusyuk dan sebagainya. Saya ingat akan dulu saya tentang perempuan. Kalau ada orang mati di hadapan kita, kaifiat kematian kita macam mana pula tanggapan? Itu sudah muraqabah. Kita fikirkan. Jadi ulama-ulama kata, bila solat, bila beribadah, ingat seolah-olah itu widak kita yang terakhir, ibadah terakhir. Kalau kita misalkan kita buat dalam nak untuk khusyuk dalaman, kena ada sifat muraqabah. Apa dia? Kalau lihat orang mati, anggap kita mati macam dia. Bagaimana persediaan aku? Mudah-mudahan dua benda-benda ini akan memubah kita, tuan-tuan perempuan, ke suatu fasa yang lebih tinggi di sisi Allah. Bukan pada orang lain. Orang lain tak dapat jamin apa-apa besok ke akhirat. Orang lain tak dapat jamin. Dia puji, dia maki, dia keji, itu atas dunia habis. Habar al-Nazura, ada benda-benda yang berjuangkan di akhirat. Tetapi Allah, kita nak akan keredaan Allah. Walimarfatillah. Ya tuan-tuan, nak dapatkan keredaan Allah ini, sebenarnya bismillahirrahmanirrahim, perlukan pengorbanan. Tapi baru-baru ni orang rush juga, tuan-tuan perempuan, geng plastik hitam. Tahu, geng plastik hitam, geng bungkui lah, waktu siap bungkui lagi, tuan-tuan. Soal kali kena rush satu kedai mama, cantik punya. Soal kali tengok kat belakang, ada satu pot baik punya. Satu pakcik tengah baik dia makan, baik dia makan. Budak-budak-budak cabut, jahis, cabut. Lari semua dah cabut-cabut, pakcik relax. Bila datang tu nama pakcik, hormat sikit pula Ramadan pakcik. Pakcik kata apa? Tengok kaki lah, pakcik makan, rok je.
Pakcik, jangan macam ni pakcik. Tengok kaki lah, kata. Rupa-rupanya tuan gerak, jabatan yang kami selam ni, dia tutup meja. Tutup meja, rupanya pakcik ni memang tak berkaki rupanya. Lepas tu dia kata, tengok kaki nak lari macam mana, kaki yang tak ada. Kencing manis pun makan juga, waktu bila puasa lebat, macam mana dah dia sakit kan? Wallahu ta'ala alam. Muslimin, bismillahirrahmanirrahim. So start untuk kita berubah. Kerana bulan Ramadan, kita reset balik diri kita untuk masuk moving forward ke dalam bulan Syawal nanti, insyaAllah. Tuan-tuan, sebagai penutup, ini betul-betul penutup. Saya potong rambut ini juga, ada asbab-asbab. Saya tuan-tuan perempuan hampir 15 tahun saya tak potong rambut saya. Potong pendek sikit, panjang. Okay. Waktu baru-baru ni, sebenarnya saya bagi tahu kat Syekh kita, masa beliau telefon dan cakap anda tak apa-apa sihat Syekh. Anda sakit 6 bulan yang terlupa. Mungkin nampak oh sikit tuan-tuan perempuan. 6 bulan anak sakit. Sakit ni misteri kan? Bukan cakap misteri, tak misteri juga. Tapi macam tu lah. Masuk toilet tak boleh. Masuk toilet tak boleh. Tidur tak boleh. Nak jadi apa? Makan tak ada. Makan tak. Makan tak selera. Masya Allah. Tuan-tuan, panjang kalau saya nak bahas cerita sakit ni. Takut korang tak absorb pula, korang pula sakit pula. Aku nak cerita sebagai pengalaman. Bila sakit ni, saya pergi cari ubat, doktor ke apa semua. Tak nak apa. Tapi makan lah makan. So jaga makan dan sebagainya. Cuma satu benda tu. Bila kita dah tak tahu apa punca penyakit, macam-macam. Orang putih kata depression, anxiety, bipolar disorder. Mungkin lah, mungkin Allah ma'ala. Tapi sebenarnya tuan-tuan, untuk semua penyakit-penyakit rohani, kalau ada ataupun mungkin misteri, Allah ta'ala ada. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, bawa anak-anak kita yang mempunyai disorder ni, benda-benda penyakit tadi, rohani tu, sakit jiwa atau mental ni, bawa ke satu hospital. Bukan hospital bahagi, bukan tampoi. Itu kalau dah benar-benar gila. Yang ini belum apa-apa lagi. Cuba ajak dan bawa dia ke satu hospital. Nama hospital tu Surau Al-Amin, Masjid Besi Putrajaya, Masjid Al-Mukarramah Bandar Seri Damansara, Surau Perdana di Damansara Perdana, Masjid Jami' Kufran contoh. Itu semua rumah-rumah ibadat, rumah Allah ini adalah rumah-rumah Allah, masjid, surau atau musola. Sebenarnya bagi siapa ada rasa-rasa depression, anxiety, pergilah masuk. Bukan cari doktor. Doktor takkan boleh bagi apa. Dia akan bagi hampir tidur. Oh? Apa bagi tu? Pil kecil. Pil untuk buang anxiety tu. Pil kecil. Dia terkenal tu, pil tu apa tak? Zenek. Dia akan pergi Zenek. Dia pergi Zenek, hang memang hilang dalam dunia hang. Sebab apa? Memang metong, tidur pun. Tak tahu apa jadi pun. Maknanya, cuba ikhtiar, pergi dulu ke rumah Allah. Inilah hospitalnya, tuan-tuan. Dan anda dah buat. Dan anda dah buat. Masya Allah, tabarakallah. Anda jumpa 3-4 orang yang ada penyakit, lebih kurang very similar dengan penyakit ini. Seorang tu beranak dekat Mekah, tuan-tuan. Dia K1 fighter sekarang dekat Damansara Perdana. Dan dia duduk di situ. Dia piang, dia tidur di masjid. Rumah dia sebelah dia. Dia tak nak di rumah. Dia duduk di situ. Sebab dia sedang sakit. Alhamdulillah dia tiang, dia campur orang. Dia sejati setiap orang mahli orang tu saya semalam. Sihat dia sekarang. Dah sihat, tak ada pula dia dekat masjid tu. Itulah manusia tu. Saya nak ingat ni. So dalam sakit, kita buat, kita cari penyakit tu macam mana nak detect, rohani ni macam mana, semua dah detect. Buat rukiah tu semua, saya buat rukiah tu ustaz kita buat syekh kita. Doa, saya minta doa para habaib syekh-syekh, saya minta doa kan. Mungkin ada gangguan tu, minta doa, ya Allah, ya Allah, tak mampu, ya Allah, tak larat, ya Allah. Allah uji kita. Tapi, bila malam saya nak tidur, saya tak mampu tidur. Inilah jawapan dia terima. Bam tarik angin durian Belanda. Rupanya ke sini pergi. Jauh perjalanan dia nak datang. Betul, Syekh? Ana orang sebut ustaz,
takkanlah anak nak cakap benda yang anak anak rasa anak tak lalui sendiri pengalaman. Sebab anak melalui sakit, Allah uji saya dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang dah boleh berceramah pun lebih baik. Saya nak bagi tuan-tuan, tiap-tiap malam bila saya rasa tak sedap dia, saya lumurkan benda ni khusus dekat kaki kita. Khusus dekat kaki kita. Jangan korang tengok durian Belanda, korang ambil mahu makan pula balik garam. Tak mengandap pula aku besok dalam bayar pula. Tak, ini untuk sapuan luar. Dan alhamdulillah, saya dah berbetul-betul, saya buat pakai untuk di rumah, dengan rumah sekali. Emergency ke apa, anak ke asma ya. Asma bukan asma rusna lah, asma tu. Kan, asma semua tu, penyakit-penyakit tu. InsyaAllah, boleh gunakan bantari angin tu dan benda. Makcik-makcik kebeh kaki apa semua, InsyaAllah makcik, cuba amalkan benda ni. Ha. Kalau lagi baik, saya sebenarnya saya tak nak terang makan masa. Dekat bawah ni ada namanya adik pada Reno penyanyi vokalis mega tu, namanya Sheikh Wandi. Wandi ni Allah bagi kurnia kepada dia, biasa bawa ada puluh bilik sekarang. Di mana kami semua pejabatan kerajaan, NGO, swasta, sekolah, mana cukup, mana kantor, mana pergi, saya bawa dia. Sebab apa? Dia berkhidmat juga untuk Allah bagi kelebihan jamah poin orang kalau mati yang sakit-sakit. Dan insyaAllah gunakan bang tarik angin durian Belanda ni. Tuan-tuan boleh rujuk kat luar. Dan stok ni saya tak tahu banyak-banyak, memang tak jual di pasaran. So saya bawa sebab saya yakin dengan izin Allah SWT saya dah aman. Tiap-tiap malam stok dah habis, stok saya pun dah habis. Ni saya nak bawa balik rumah untuk sambung lagi. Saya kan dah berutuk-utuk ke rumah sejak 6 bulan saya sakit. Inilah tuan-tuan perempuan, rawatan lain kita buat cara pun, itu cara ikhtiar. Tetapi yang ini untuk terapi, untuk saya tidur, untuk kalau saya pening kepala, untuk saya bergerak kalau musafir dan sebagainya. Ini je. Terlalu banyak minyak angin di pasaran. Jadi Masya Allah, saya dah dapat khasiat. Dan ini adalah anugerah Allah kepada arwah mak mereka. Mak kepada penyanyi kumpulan Mega Amirino dan juga Wandi. Maknya telah kembali ke rahmat Allah. Saya rasa saya nak sampaikan, kalau benda yang ada rasa kebaikan untuk kita, dan saya bukan untuk kita sendiri, untuk rumah. Jadi satu rumah, satu bang. Satu rumah, satu bang. Kalau saya kat luar main gitar dengan Reno, kami ada lagu. Tapi sebab dia, kami tak ada buat gitar semua kan, untuk kat luar surau-surau, dia tak ada lagu. Tapi dalam lagu tu, satu rumah, satu bang. Kalau dua rumah, mana dua dapur, dua bang lah. Mungkin dia dua bingung dulu kan, beli dua rumah. InsyaAllah. Pakcik-pakcik yang ada penyakit-penyakit dapur, susah nak tidur malam semua, dapatkan ni. InsyaAllah. Ada kat bawah, boleh dapatkan. InsyaAllah tuan, tidak ada dalam pasaran mohon. Mudah-mudahan dirahmati Allah ketemu kita tuan-tuan. Terima kasih dari sekali atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang tak baik datang daripada saya. Mohon maaf. Saya ingin bagi doa berdoakan tu bapak-bapak sekalian, rakan-rakan tu. Mudah-mudahan kita terus istiqamah di dalam hidayah, taufik dan juga diberi kekuatan oleh Allah untuk mengekali ibadat-ibadat khususnya yang hanya ada bulan Ramadan, dan menjadikan kita kembali kepada fitrah bila balik nanti bulan Syawal pada umur insya-Allah taala bil aminin. Aku li qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiru innallaha ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan minta maaf ya, dia tak boleh lah mengurut perempuan dengan orang perempuan lah. Dia lelaki je insyaAllah. Tapi boleh dapat panduan, dia akan beritahu panduan kalau misalkan tadi masalah. InsyaAllah boleh kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.